untuk proses pemasakannya sendiri ini ada security food tadi ya. Jadi ada security food dari coklat, baik itu dalam bentuk yang masih mentah maupun yang sudah matang. Jadi diharapkan memang kita memberikan makanan yang siap saji kepada masyarakat untuk tidak berefek ya. Terbatas sekali ya, karena kita juga untuk mencari bantuan sangat susah. Kita semua mandiri ya, dari APD kita semua mengajukan kemana-mana. Nah, semoga dengan ada bantuan ini untuk warga Yapa juga sangat terbantu ya.